Halo, Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya. Nah ini saya habis beberes, biasalah ngelap-ngelap ini. Ngelap-ngelap dinding dapur. Ini juga semua udah dilapin, udah dibersihin. Dipakai lagi nih, mau bikin cemilan ini. Mau bikin cemilan ya bun ya. Saya mau bikin cireng nih. Ini sudah di apa ya namanya ya, dikasih air sama 2 sendok makan acinya, tepung kanjinya, dikasih bawang putih diulek ya, sama penyedap lah, sama garam. Nah ini saya tambahin ini, bener nggak? Bisa nggak? Bisa aja ya bunya ditambahin ini kan, pernah beli di pinggir jalan tapi aduh keras, nggak enak. Tambahin ini aja saya sedikit, udah. Bikin cemilan yang murah, murah meriah. Nggak tahu saya bikin kuahnya nggak ya, udah kehabisan cabai soalnya. Kuahnya kan pakai gula merah ya, buat dicocolnya gitu deh, nggak usah banyak-banyak ah, daripada bingung. Tangan nggak ada, tinggal ada stok yang di itu, di freezer sih ada. Ini kasih air hangat juga kan ya. Dari kemarin saya pengen ini, pengen banget. Ini asal rata aja sih katanya, kok bikin kayak gini. Nggak ada takaran ya, saya main tuang aja. Ternyata pas. Kita goreng. Cantik kan, mengembang dia. Bikin cemilan sebenarnya ya bunda ya, nggak perlu apa ya, nggak mesti yang mana gitu ya, banyak bahan murah-murah. Banyak sekali bahan murah. Bawangnya kurang nih, bawang daunnya udah biarin aja lah. Oke lah, lanjut dulu ya. Tuh. Cantik kan ya, mengembang. Nanti crispy di luarnya aja, ini dalamnya lembut. Nah, jadi cuman begini-gini aja. Nggak perlu sampai diulenin yang gimana-gimana banget gitu. Tangannya seperti putih, lembut, dalamnya lembut, luarnya crispy. Nah sudah jadi ya, ini kayak orang mau jualan ini bahan 5.000 aja jadinya segini. Pemandangannya nggak enak, ini biasa ditutup. Sausnya pakai air mateng aja sama gula merah sama apa sih namanya nih,
cabai rawit di blender. Kalau ada asam jawa bagusnya kasih juga sih, cuma nggak apa-apa buat cocolan aja. Nanti dicelup-celup deh. Ada nih sambalnya. Tuh. Mana ya tadi yang agak dingin? Tuh, luarnya crispy. Tuh. Dalamnya lembut. Oke deh, terima kasih ya. Yang mau nyobain boleh deh, nggak ada takaran, cemplung-cemplung aja. Siapa? Oh, ini dulu, ini macam mana nih? Enak, Le. Mau beli apa, Kak? Bentuk es lagi. Apa sih? Ikut om.